Dalam banyak hati saya yang diperhatikan dengan para ulama itu semut ma'alai sebagai ilmu kita ini Allah dalam banyak hati saya diperhatikan para ulama dan menjadi perilaku ini kenapa? Sebagai ilmu kita kenapa? Al-Fatihah sampai saking agungnya Fatihah niku mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kita. Sholat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adluka bikan zil Quran atau bi umbil Quran. Dan niku kalian Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz sing menjadi pakem nggih niku ngono nggih. Lafaz-lafaz sing menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Nggih, lafaz-lafaz sing dadi pakem pun dadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi. Lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, menjadi apa, mukhul jasad, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngerti, kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kula benar dan ini harus disyariatkan. Kula nu berkali-kali diingatkani bapak untuk ijazah kangen dia Hamid kangen guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu. Niki kula terangkan. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai apa, tiang senyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kula baleni malih nggih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa so? Salat. Intine Kanjeng Nabi nang hadis kursi apa dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfan. Sebagian riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai Malik Yaumiddin. Ketika ia kana budu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hada li abdi wali abdi masalah, ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang ia napa minta. Okay. Perlu kula aturaken teng mriki bahwa ya kula bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam ini. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengkaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah.
Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang benar dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani hamidani abdi hamida muji ini sapa napa abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem, satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan sing berbau napa syirik. Niki penting kula aturaken, sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kula bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah, itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah boten nenten istighfar. Kula nu termasuk ulama sing nek istighfar rada pelo. Nggih tahu nggih sering tapi tidak sesering baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya menjadi apa? Pakem. Boten hamituwuh, tapi alhamdulillah amun salah paham. Kula bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamituwuh niku bahasane insa. Nggih. Bahasane napa? Insa. Hamitu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Mbok memuji tenan muji nganti sepi? Sepi kok. Tinggalin Mustafa menungguin aku, berhormat bagus juga. Menghormati Mustafa paling spiro, paling nyucup. Aduh, receh di kekno. Nah, mpok mau hormat nganti? Nganti apa? Spiro. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnatkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu woha atau hamitu woha. Tapi semuanya dengan bentuk pakem, itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobar ya. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, lillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Lumpah mungkin muji tenan, muji nganti. Jadi kalau dalam rasa balago itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan, mbah wong liya. Atau kowe menghormati Sultan, oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kulo boten republikan, boten Sultan niki maksud kulo niki mbak. Apa contohnya diganti HBC itu kalah Prabowo. Ini ben sampean ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah? Ben sampean ngerti asal usulnya. Mergo nek jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kula baleni. Kula mau kan pun matur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya pun undang-undang apa? Dasar. Fa'idha qolal abdu ini terhadis kutsi. Alhamdulillah qolal hamidani abdi. Hambaku muji. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu apa? Lughat, kados tenggala. Itu kenapa tidak hamid tuwa. Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji, muji mengganti sepi. Sepi. Nanti misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muni, aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah jadi caleg DPR Bantul. Berarti pangeran tarifnya mau terima apa? DPR. Aku mau muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi. Misalnya sama mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah is Somad. Itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah Somad. Tapi
tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazah. Mergo wiridan model iki Gus Nane iku jek ana ananiae muni sekula-kula. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Nggih. Karena kena nak muni saya umpama tenan kuwi hormat iku nganti sepi. Sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki, muni hamidullah. Dalam anak lagi radio apa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampean mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Saya sing dimaksud wa ma qadaru wa haqqan apa? Qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa? Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngertas hadis. Kanjeng Nabi hamidullah wa sabbahtu. Mboten nenten semuanya pakai redaksi pakem. Nggih, pakai redaksi napa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafal-lafal istighfar, memang kaitane mbek makhluk. Kowe muni astaghfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Nek muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berbeda dari iku mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ana bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten? Sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Itu yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan mah. Lho, surat napa ya? Itu ora ana bakas manusa blas. Sebab niku kula bolak-balik cerita kathah teng kita teng dunia tasawuf teng hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan niku. Ya sing malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetep muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat kowe tau roh kau lagu sing ning neraka sik muji terus. Nggih ngertos Gusti kula nggih diangkat. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok ibek pengiran. Kau salah bawa neraka je muci aku. Lu nak hubungan neraka ibek gula. Hubungan ibek gula ibek jinan dia muci. Saya kalau neraka dia betul betul nanti nabo. Kalau lah perasaan yang ngoten. Saya sebagai orang alim perasaan gua. Mau malaikat jibril ngadani aku. Hak aku min ahli neraka. Betul nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muci Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat hadiah apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah As-Somad, Allah Al-Haq. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begini. Akhirnya pengiran takok. Lalu kita akan nyembah aku, akan menguji aku. Mungkin ada rohku. Oh, jadi malah diterang lo pengiran. Apa hubungannya? Mesti kalau ada rohku, tidak muji. Jadi ada hubungan. Nak jenis kau lo, tetap muji. Kenapa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem. Itu bahwa cara bahasa Balawa jenis kalam khobar. Kalam sudah dipakemkan. Tidak bisa rubah. Harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan, kepakeman, alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah, ketika isek ini, rindu ini, ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah, makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi, iya kanak budu, wa iya kanak. Kulo namun nyembah jenengan, namun culon tulon teng jenengan. Nah, mari perkara, ini sebagas kaulah, mari perkara. Nyewon tulung. Uang terus nafsiri dewe-dewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bu.
Malah ada ajaran Fatihah itu dibari Malik Yawmiddin. Mereka guys nyuwun tulung itu mesti apa? Bulat. Oleh nafsi riwang sepi? Sepi. Sebab itu diterangno ihdinash shiratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayat. Shiratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta napa? Alladzina. Ya pokoknya dalane tiang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor satu yang jelas itu iman. Sama ridho, sama kodok-kodok. Ini gue eling-eling. Maksudnya kalau ini bolak-balik matur. Kalau sederhana memiliki ahad, senin, Jumat. Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11. Karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten pulang. Kulo kok bolak-balik matur, kulo berkali-kali nglepas tonggo-tonggo haji, kulo nggih ngomong. Haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sadar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Nang kados kulo ning misale ditakdir sing ben kuat haji nggih biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau napa? Mulang. Soal saya secara materi mungkin ditakdir mampu haji, ya saya wajib haji. Karena saya secara materi ditakdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji, wajib mampu haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ora kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'alam al-Quran wa'alama. Selagi kita masih ta'alam al-Quran wa'alama, ya kita menjadi khairukum. Ya sudah gitu. Dan kita harus yakin. Saya sangat yakin. Faham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digerdaki Allah. Dalani tiang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi, orang selalu banyak kepentingan. Senang duit, nikmat itu duit. Senang jabat, nikmat itu jabatan. Senang widoan, nikmat itu dibujuk. Paham ya? Senang pengaruh, nikmat itu ada yang nyucupi, ada yang bilo. Senang omongan didang-didang, mau enggak. Macam-macam. Terus diterusakan, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pokoknya pantangannya wong takwa, mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Iki rungokno tenan. Kok kowe kaji ping 100 opo ae anggere ra iso syukur ora ngrembu swarga. Paham ya? Oke dadi iki. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina itu hadisnya jadi ringan. Wong mateni wong hadisnya jadi ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yasbur na'ma'i, walam yasbir ala bala'i, fal yatu proban siwa'i, wal yakhrus min tahti ardi, nama, wasama'i. Sing ra syukur bek nikmatku, ora usah nganggep aku pangeran. Ora golek pangeran liya, entek-entekan. Kon golek pangeran. Kok sama golek bumiku. Terus tak kok tiga rukun barang ditampung di rawa neng. Ancaman pada zina tidak se ekstrim itu. Paling banter ancaman yang zina melibun rokok. Iku yang Quran jono istisna ilaman taba. Walladzina la tu'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harrama Allah illa bil haqqi wa la yasni. Sampai wa ma fa'al dzalika yalqa asaman terus yudu wa yaqut bimaran terus sampai isi orang ilaman. Dosane zina mateni wong. Iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak bae. Pokoke hukume pengeran baku. Waling kafar tu mina ada pinopo. Lasas itu ora ana istisna ibadah, ora ana ilaman tak bae ora. Bang tu niku kudu syukur di mertua ngono. Alhamdulillah. Wis patok. Cocok ra cocok kudu napa? Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. La in syakartum la aziidannakum. Wa la in kafartum min adzabil asad. Sudah enggak ada istisna illa illa sudah ada. Habis di situ. Fal yatu proban apa? Lho kula niku saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus.
Kulon sering urip piyambakan, sampai kulon jarene wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kulon sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hajat. Jangan-jangan saya syukur karena dicucup santri, disalami template dihormati. Saya melatih diri, mau aku urip dhewe ini saya syukur enggak. Kadang ning dalan dipisoi wong-wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi. Itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengiran, bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunnya politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi. Koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Hubungan pangeran harus paham, meraulah nama bersyarat. 300 kulon saat ini kayak kulon anda ini. Anak kulon di sekelas IGSD ini kulon lata. Kalau bapak nanti tidak jadi orang, seorang gak senang bapak semua. Itu gak apa-apa kan, gak apa-apa. Harus dilatih. Anak saya ini kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, gak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allah wis sama. Harus ini. Termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman. Kalau di neraka sengsara itu enggak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman. Dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suktunya. Juga sekarang juga kita sengsara. Tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Lungge. Kalau ngerasa teng swarga kita niki pas mulang pas senang pengiran teng swarga. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ngendikane teng sikam wonten lau asyraka laka nuru basirati. La ra'ait al akhirata aqraba ilaika min antar tahalik min antar tafila ilaika. Lau asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'ait al akhirata aqraba ilaika min antar tahilan apa? Ilaika. Lau po akhirat mbok parani. Saiki lah iku. Wis akhirat. Terus diterangno mbek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak mungkin dari suktu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena suktu. Apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengenannya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun kan, wah Gus Bas ini senawali, serakan naik dinut misalnya Mustafa, piye kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane marka iki, wong gak penting-penting iki. Berarti aku turun derajat tuh. Songkok nganggep Madun mestinya makhluk pangeran tenan. Saya kita pusing sana, kayak pangeran omongane pen. Pak, lah kok bintu? Sing biasa ra penting, ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo niku pakem. Lah niku GR kulo mbok kiye kusenan wiridan wis sewu CPD kulo niku lah klasmen. Oh, dek niku kakean kulo, tak wiridan mbok pengiran hubungan kulo aku lho. Tapi mulai ngaji ini kemarin ini si kulon itu buah pak, kena wiridan kulon itu buah. Buah. Langsung ya la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirrabbilalamin fa'idha qoral abdu alhamdulillahirrabbilalamin qola hamidani abdi. Kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi, yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat. Bahkan sejajar dengan Allah. Mulanya ngetikan Imam Ghazali, orang-orang ulama kecuali wali. Ngeri ulama kok orang wali, kok serapati ulama. Mergo kesaksiannya ulama, disejajarnya kesaksiannya malaikat, bahkan kesaksiannya pangeran. Ini yang disebut dengan ayat, Syahidawaw anna hu la ilaha illa huwa, wal malaikatu wa ulul ilmi.
Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahidah wa anna la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pas. Ini alhamdulillah ngenteni ini mertuanya apa. Lah yo pengeran kok didol mertuane. Alhamdulillah hukum pak, ora iso mbok kontrakno mbek kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing lecek. Salah apa kuwi dadi wong Islam lecek nganggep manusa ben. Soal apa mbek madun jeneng pangeran ngomong wong apiane kira. Soal sakit mbek wong jeneng pangeran ngomong wong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan mangka ayu minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaruh fal yukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk, itu karena kontraknya yukminu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa yang kita ngomong binti api ini? Bermat juga umum binti hur. Itu PKI, namun ngerti ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis jenisnya. Karena kontraknya hanya selalu dengan makhluk. Kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya yukminu billahi wal yaumil. Gue juga loh, sini aku mulang gue orang krono gue mantu nih kiai, mereka perintah pengeran mau ngalih. Untuk kontrak saya dengan Allah masih gitu, wong ngalih, gue sini kok mulang. Itu bedanya Nabi. Mulang gue boleh balik gue, aku ini ulama sih roh anak Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anut-anutan. Ketoro nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana ayu minu billahi wal yaumil akhir. Fal yukrim jarahu, fal yukrim doi, fal yakul khairan awliyat smut. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita yukminu billahi wal yaumil akhir. Bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser, karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik warna-warni. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari setara dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengen disebut apa? Syahidahu anna la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti. Mulai sekarang. Itu yang disebut Nurul Basiro. Selaro ay tal akhirata akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lho. Sekarang juga dimulai. Gue rasa bayang dong. Wah, gue makam dur, gak dur-duran. Banyak yang ya sudutnya ngon. Waktunya. Ini dari Nabi At-Taqwa Haruna. Wa yusiru ila sadri salah sana apa? Mahram. Ya At-Taqwa apa? Nah, asaqwa haruna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senangnya ngenteni di duwe, senangnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bujuni ramah, ngenteni, yuk repot. Itu gampang judes, senangnya ngenteni ramah, keselan gue. Paham ya? Karena mau kesel? Senang ngenteni santri loyal, ngenteni santri udah keserang. Umat hati ini jembar, hormat kiai ini orang yang janggal. Beda politiknya wis grem. Gue wis biasa. Oh apa senengnya kok repot, kakean sah. Nah betapa jeleknya kita, hubungan dengan Allah kok ibadah bersahat. Jadi pengeran bagi partai politik. Ibadahnya kontrakin apa bersyarat, jadi saling menguntungkan, ya Allah. Jadi kena kacer, gak boleh kena kacer. Makanya gak lewat ngaji ini, Pak Doni ini menggawuritan, kalau pimpin. Kalau pimpin mau ke Fatihah yang satu itu buat pelatihan. Bahwa itu tidak main-main, Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehamba. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu Allah latih. Umpama kowe ngamal orang rasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangko. Ini penting kula terus.
Mereka menungso iku ning donya mulak ibut muk dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai menungso nek dikek dhuwit tiyang nggih perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong nggih perasaan. Tapi sak isa-isane wong nggek imangan, mergo ora sing dikekno. Rupa-rupane nasi, sing nggek nasi ya Allah. Lara bu ekstrim no wong nganti iso nggek sego mergo iso mlaku ning bumi ini. Allah. Tetep perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane menungso iku muk mindah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dhekne dipindah ning kene. Apa ya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dhekne iso liwat ning bumi iki ya bumine pangeran. Bahkan dhekne dhewe pangeran. Lho kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jeneng hijab paham to. Kok luwih delok sapa dur menteri ne sapa dur. Kenal menteri. Sipil. Kantor. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Kami spontannya lihat, meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskuril, nas lam yaskuril, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana minu billahi wal yamin. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana yumru billahi wal yaumil akhir fal yukrim ja. Sama kita matur nuwun mbek menteri menteri sedaya. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ra ono gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pangeran to. Piro-piro ra jarane jasa. Slonang-slonang dikakno. Biro-biro berpengiran lah jagup nopo. Lalu kalau berbalik matur, ibadah paling gampang gue ikhlas. Gue dibodoh nih dek kiai kiai dari ikhlas uangnya. Ibadah paling gampang nopo. Lumpuh mau rano ikhlas keluar wani kiai. Kalau nu nandung gue berpengiran gusti, jadi anu cek pinter, majib no ikhlas. Lumpuh mau rano ikhlas keluar wani kiai. Semarin kiai gampang bergono nopo. Ibadah paling gampang no ikhlas. Kulo misalnya kepengen berjasa sampai santri, dari aku tuh duit, gawe no pondok, aku tuh mulang gak ada riba. Dukung ikhlas, kabel nikmat tangin jenengan, jenengan hebat, gini nikmat kan gampang. Tak pas rano jenengan malah lebih gampang. Gak ada repot, tak pikir kulo malah repot. Misalnya kulo kepengen di swarga, gak ada ngajak no proposal barang di swarga, gak ada repot. Menitan kulo nyembah jenengan, kerono jenengan malah enak sih, malah nyaman kulo. Dadak ibadah swarga barang dadak re. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong ra ikhlas iku contone gampang. Kaifatat tubu iwadun ala amalin huwa muhtihi ilaika. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muhtihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah krana Allah, iso mulang krana Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah kejalu yo opo? Kowe edan ta edan, waras ta waras. Paham. Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit sak miliar, dhekne tak kon dagang. Bareng wis dagang yo hadiah kula. Mergo dagange iso bener. Lho iso dagang tak kei dhuwit, bareng dhekne dagange mlaku malah yo. Iku gendut apa gendut? PKI. Jadi hikam oleh, jadi ikhlas itu gampang. Kefatat lubu ala amalin huwa mudihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan. Nenggone amal sing Allah ngadiah noning kuwe. Allah posisinya kan ngekei hadiah, memberikan. Baru ngekei malah ditun. Ditun. Apa-apa. Kowe iso apal Quran ya dikersakno pengiran. Kowe iso mangan ya dikersakno. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono saiki mbok jaluk yo opah lho iki waras ta. Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati mu'lil lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Nanti dari singarang hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tu lillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tu lillah, misalnya Allah di atas. Amil tu lillah berarti kan amil tu Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah.
Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Enggak ada bakat amil itu, enggak ada. Pokoknya kula-kula dihilangkan. Tapi malah ada orang wiridan kok. Tayal, enggak ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tuh, amil tuh misalnya, kan ada tuh, berarti kue itu posisi duwe ngamal, rival, paham ya? Terus ada Allah nih, ini buat dia ya malam, kok kondang gitu nge dia pengiran. Lana kesaksianmu itu ngono, sing disebut Sayyidahu annahu la ilaha illahu wa wal malaikatu nabuh wa ulul, mesti ko imam bilqis, itu mesti adil, kesaksian paling adil, mereka jujur. Kue nyekseni nak awak ngamal, mesti radil. Mereka khadun naf. Kue sopo kok nyekseni awak bisa ngamal. Tapi nak nyekseni Allah yang ngertana, mesti kok imam. Mesti adil, mesti ben. Bener. Mereka fa'innahu la hawla wa la quwata illa billah. Mulanya kan di Nabi nak muci la hawla, entah ngamal. La hawla wa la quwata illa billah kanjun min kunusil arsya. Gudangi aras. Uratin mau gudangi ngamal. Gudangi apa? Aras. La hawla wa la quwata illa billah kanjun min kunusil. Tapi ngono ten roh nak berarti terang lah. Bola-bola Indonesia yang mau rutin ini. Rutin kita. Mula nu kanjeng Nabi begitu muji sampai nama la haula wala quwata illa billah kanjun ning gunung sila apa? Kita terus kula niki ngaji ini buatin kula niati napa-napa, kula niati pokoke kula jenengan sedanten nganggep kula tetap ahlul Quran lah. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'alamul Quran apa? Mak kaji itu tugasnya orang suga. Umroh itu tugasnya tiang nopo. Jadi artinya ini loh, nah, aku nak pas sebenarnya kelar kaji kelar umroh, gue status sebagai orang suga. Mereka ditetir kelar. Tapi nak gue status sebagai ulama, nak pas mulang. Faham? Ya? Kira-kira derajat sebagai ulama orang suga keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Faham? Kita harus yakin itu. Koi hukum nopo? Manta alam aku nopo? Wala. Terus ini kita berdoa kalian Quran menggini baca ini kalau mau surat Quran ini bareng nak kita Quran gimana cakap nak sing buatkan gak mau fatihah mengbaca ini gue menggini kalau mungkin fatihah ping satu sih. Tapi gini wow latih terus bahwa saat sampai misalnya sampai naro arti nih pokoknya pas muni alhamdulillah tuh musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah apa? Ya, surat Tuhan itu surat 16. Ya, 16. Terus ngendikane ulama-ulama. Termasuk teng riwayat-riwayat. Ada dua surat yang paling sering dibaca teng aras. Jadi itu surat Yasin, kalian surat apa? Tuhan. Tapi nasibnya surat Tuhan sial. Populer ya? Yasin. Tapi cara surat Yasin iso ngomong gimana? Populer apa? Kalau populer gue bedak wong mah mati. Cara surat Tuhan Yasin. Cocokan ya podo larane. Podo napa? Podo larane. Ora pe diamal lo utawa dadi akidah tapi gue bedak napa? Wong mati. Dadi ya podo bener ya akhire podo napa? Mun iki 16 mun bagi. Masing. Al-Fatihah. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك في الوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري
Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a fadarka. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya 'asay atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arif ukhra. Qala alqiha ya Musa falqaha fayya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduka siratal al-ula. Wa tum ya dahaira jana hi kata kurus wa aminu qairisu in ayatan ukhra binuriya kamin ayatin al-kubra ifa bila fir'auna indahu dawam qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul tatam min lisani yafqahu qawli wa ja'al li waziran min ahli haruna akhi ustud bihi asri wa asjifu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira qala qad utita tilaka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra id awhayna ila ubika ma yuha adik di fi kitabu di fabri fi hisil yammi fal yuzil yammi kisahil ya'kudhu aduul li wa'adullah wal qaitu alayka mahabbatan minni wa tusna ala ini isamsi ukhduka fatakulu halla tulukum ala majakulu faroja'ana ka ila rahmika ka ita wa'in ka wala tahsan wakal danam san panajjena kam nama kutan yaka sukuna falabithya sinina fi ahli madara kutan masyala qadari ya Musa وَاسْتَعَاذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَأَعُوذُ بِآيَاتِ وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَيَّاشَ قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَفَا إِنَّنِي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى فَأَيُّهُمَا قُلْنَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ Inna qatuqiya ilayna nal adab ala man kadzaba wa tawalla qala rabbukum ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada qala fama balul qurunil ula qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa alladhi ja'ala lakum al-ardha wa talaka lakum fiha salawatan fa akhrajna bihi azwajan min nabatin tayyib Kulu wa ta'u an'amakum nafidha kala ayatikum minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa laqad araynahu ayatina kullaha fakasafa wa qala innaka lamusrifun ala ardhina fa lanaka bisikrim mislihi fas'al bainana wa bainakum mau'idan la nukhlifu nahnu wa la anta makanan suwa qala mau'idukum yawmu zinati wa an yuhsara an-nasu duha fa tawalla fir'aunu fa jama'a kaydahu Qala Musa waylakum la taftaru ala Allahi kadhiban fayushitakum bi azab wa qad khaba man iftara fatanazahu amrahum baynakum wa asharu naswa qalu hadani la sahiran yuridani yakhtabu fi tariqati musla fa'atmi'u kaidakum thumma tusaffa wa qad aflaha yawma man ta'ala Qalu ya Musa imma anturka wa imma anturna wa la manalqa Qala bal alku fayda hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sikrihim annaha tad'am Fawajata fi nafsihi khifatan Musa kulla la nasof innaka antal ala Wa alku ima fi aminika talqaf ma sona'u inna sona'u kaiti sahir wa la yukhiku sahir wa haithu atar Wa alki as-saharatu sujadam qalu amanna bi rabbi Haruna Musa Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum allazi 'allamakum Qalu qati anna yajakum arjulakum nusilaki wa sabbihan lakum fi judu innakal Wa la ta'lamunna ayyuna asadu azab wa abwa Qalu lanukhbiraka 'ala ma ja'ana min al-bayyinati wal ladhi fatarana fasima anta qad ma tasbiha hadhihi al-hayati Inna amanna bi rabbina yaghfir lana khotayana wa ma asrahtana 'alaihi min asghar Wallahu khairu wa aqwamu wa yakrumu man fa'ala lahu sanam la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-solihati fa ulaika lahum darajatun 'ala jannatin 'adlin tajri min fiha wa la yakrumu man tasakkam wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu tarakaw wa la takhsha fasba'hum fir'aunu وَقَدْ وَعَدَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَسَبُوا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَصَّرْنَا عَلَيْكُمْ وَالْأَرْضَ
Orang mana pasti tidak ada yang tidak minha fiha nu'aitukum minha nusrijukum taruh anukrah walau berada di wa inni laghafaru liman taba wa amana wa amila salihan wa ma ajalaka an qawmika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda qala fa inna man fatanna qawmaka min ba'dika wa adallahu musta'minin fa qala qala ya qawmi alam ya'idkum rabbukum wa adan fahdana apa tola'aikum ahdu amaratum ayakhilla alaikum hudukum rabbukum fa akhlafukum wa indi Kalau masalah nama itu kan cuma kita lah, kita kumpulna ozarom misalnya ada kaum kafir tak dapat kafir dia akan semua. Maaf raja lagu majulan jasa telah keluar kalau ada semua itu apa nak? Apalah ya rona Allah ya rasulillahim kalau wala yang dikulah untuk rawala nafa. Kalau kau kalau lagu baru mengkop ya kaum nama Takdiri wasiwan. Kalau lana proha alaihi akibina hatta yurfi alaihna Musa. La tetap jangan kosih kamu kalau ini kosih itu antakula farroh kota bina bani Isra ilawalam tarubu bekauli. Kalau bama kotu kaya samiri. Kalau kesurku di malam ya kesuru bihi fakobatu kobdotamin. Asari rasuli fanabat tuha wadalika sawalat di nafsi. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka mu'idan lan tuklafa wangdur ila ilahika alladhi dhalta alaihi aqiba lalu harriqannahu thumma lanansifannahu fil jannah inna ma ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa hu wasi'allahu jami'a Kadari kan suara yang baik maaf bapa. Wabat Athena tampil dan dikroman. Aarodu anu faidahu yahsyu yamal kiamat polisi. Wadah lagu yamal kiamat himla. Yamayan buku fitur wanah surul mujrimina yamay bin turko. Yada kau fesu nabi nahum illa fitum illa ashra. Nahu alam bayak ulat yang bukan kori pasai lagi layoman. Wajah salunak anil jibali fakul yang cibwa robbinat ba. Faya daruha qa'an saqsaqa la tara fiha iwaja wa la amta yawma idhi yattaduna da'iya la iwaja lah wa qasatil aswat al-Rahman fala tasmau ila yawma idh la tanfa'u syarra illa man azza wa rahmat wa radhi lahu qawla ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi ilmin wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum faqad khaba man hamala zulman وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْسِنُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَأَعِنِّي عَلَى صِرَاطِكَ وَسَلَامٍ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَاسْتَغْفِرِ الْمَلَائِكَةَ Wabunya ya kamu inah ada asubullah kawalisu jika para yufrikan nakma minal jannati panasko innalaka la tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tasma'u fiha wala tasha wa waswasa ilaihi syaitanu qala ya adam wala tusuka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla فَكَلَا مِنْهَا فَقَسَتْ تَوْمَةَ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَا عَذَابَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ فَلَمْ يَأْتِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلًا فاصبر على ما يقولون وتصبر على ما يقولون ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ولنفسنا ورزق ربك خير وأمر أهلك بالصلاة واستغفر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقها قالوا لا يأتينا بآية من الله بينت ما في صدور الأنبياء
walau anna labna bunga ada singkobla kol rokana lalu asalta ilaih rasulat panat sabia ayati kami kop di anna sila wa nafza kul kullum mutarob bisum panarob batu fasta alamu naman asab ini wa manisah. Iki geno sing iki. Dine mesale gak kok. Alhamdulillah masyaallah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.
Thank you.
Thank you.